Hari ni jadi satu trend. Dulu orang tak pandang pondok ni. Orang pandang lekek, orang kata ngaji pondok pelik, pelik gitu. Lah ni jadi satu trend pula pondok ni. Semua pakat berebut nak ngaji pondok. Tok Guru Nik Aziz masa dia sakit, kita hantar kat katil hospital, tepat pukul 3 pagi dia akan bangkit tahajud. Mayang tahajud di katil. Padahal tengah sakit. Sebab apa? Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Samad al-Falimbani syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini, tengah hari ini, untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi sifat dalaman kita, khususnya hati kita, sehinggalah kita balik bertemu Allah dalam keadaan hati kita, hati yang elok dan sempurna, sehingga Allah menempatkan kita di tempat para kekasihnya, yakni di dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan juga seluruh ahli jawatan kuasa yang menjayakan program ijtimak bulanan kita di sini, yang bertungkus lumus, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah, khususnya para asatizah kita yang memberi, mencurahkan ilmunya di pada kita, yang baru saja selesai membahaskan kitabnya, iaitu Ustaz Adlin kita, dan kepada yang lain sama, dan kepada asatizah yang ada, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tersambung kitab Hidayatus Salikin, kitab Jawi Lama pada muka surat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muka surat 7, 10 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Hadis ini riwayat Imam Ahmad.
Rawahu Ahmad an Abi Dzar. Baik. Yang mafhum hadis artinya, barang siapa bertambah ilmunya, padahal tiada bertambah hidayahnya, nescaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Ini hadis Nabi. Ini berkenaan dengan bab kita, bab menuntut ilmu. Bab menuntut ilmu. Jadi kata Nabi, ma, asalnya man. Asalnya man tu, nun tu mati. Tapi sebab dia jumpa alif, mati juga. Mati temu mati tak boleh. Sama-sama mati. Jadi mati temu mati, salah satu kena hidup balik. Jadi nun tu dihidupkan dengan baris bawah. Maka jadilah dia manis dada. Asalnya man. Man is dada asalnya. Sebab man tu makna siapa. Tapi dia sebab mati temu mati, mana boleh mati temu mati jadi hantu. Dia, kan? Dia kena salah satu hidup balik. Hidup balik, nun baris bawah. Manis dada. Jadi maknanya apa? Barang siapa isdad. Isdad maknanya zaid, tambah. Barang siapa bertambah ilman, ilmunya. Bertambah ilmunya. Bertambah ilmu maksud apa? Dia rajin ngaji lah. Ngaji, ngaji, ngaji. Tetapi walam, waw, waw dan lam tidak. Yazdad, bertambah hudan, petunjuk. Tidak bertambah petunjuk. Tak bertambah petunjuk ni maksudnya tak bertambah kebaikan padanya. Belajar, belajar, ngaji, ngaji. Tapi tak nampak pun baik dia. Mayang malas juga, kan? Jemaah tapi rajin. Istimak muka dia ada. Lagi-lagi time nak dekat nak makan. Contohlah makan sini, tempat lain. Kan? Rajin ni, tengok bagus. Tengok bagus, bahagian ngaji rajin. Tapi bahagian amal tak ada pula. Bahagian kebaikan tu kebajikan lah. Ngaji-ngaji kedekut paip. Tak mahu tak macam tu. Bukan main, baca bab kitab tasawuf. Orang yang rajin menderma gini. Lalu tabung dia buat odoh. Itu ni Nabi kata ni. Manis dada ilman. Siapa yang tambah ilmunya, walam yazdad hudan. Tapi tak tambah petunjuk atasnya, tak tambah kebaikan. Murad situ dengan makna kebaikan. Yazdad, lam yazdad, lam maka tidaklah. Yazdad bertambah mina daripada Allah. Maka tak bertambahlah daripada Allah. Tak bertambah daripada Allah tu dengan makna muradnya situ rahmat. Tak bertambah rahmat Allah pada dia. Rahmat Allah tu maksud apa? Sayang, kasih. Tak bertambah kasih Allah tu pada dia illa melainkan bu'da. Bu'da makna jauh. Melainkan sebenarnya dia makin jauh dengan Allah. Makna jauh situ tak ada kasih pada Allah. Sebab tu dalam perbahasan yang lain pula, ulama kata lambang kasih Allah pada seseorang bukan pasal banyaknya ilmu dia, tapi banyaknya amal dia. Ataupun kasihnya pada amalnya itu, kasihnya pada ibadatnya itu. Waktu kata Tok Guru kami, kalau kamu nak tahu tanda Allah kasih pada kamu, kamu tengok kamu kasih tak pada ibadat. Pada ibadat yang Allah kurniakan atas kamu. Dan dalam banyak-banyak ibadat, ibadat yang pokok paling utama sekali iaitu solat, sembahyang. Sebab sembahyanglah Allah bagi sendiri kat Nabi dalam peristiwa Isra Mikraj. Kan? Dan solat tu sendiri juga dengan makna rahmat, makna kasih. Jadi lagi banyak dia suka pada ibadat, lagi-lagi dia suka pada sembahyang. Kan? Rajin sembahyang dan apa semua tak cukup dengan yang fardu, yang sunat. Sebab itu Allah buat yang fardu sedikit, tapi yang sunat yang banyak. Solat fardu berapa banyak? Solat fardu ada berapa solat fardu sebenarnya?
Ha, cuba nak tengok. Faham tak? Solat fardu ada berapa? Ha? 5? Betul ke? Ha, ada 6. Pelik ustaz ni kata. 5 waktu semayang, satu lagi yang kena tu qada. Ha. Qada kan wajib juga. Ha, saja trik dia. Ada ha, kan jadi hutang wajib juga, mana boleh tak buat. Kadang kata qada sunat, qada tak sunat wajib. Ha. Gitu. Ha, jadi semayang yang wajib tu 5 je. Sikit je, tak banyak mana pun. Tapi semayang sunat, ada yang tulis sampai 100, ada buku orang jual 100 jenis solat sunat. Ui, banyak tak terbuat kita. Kenapa? Ha, tapi makna cerita bahagian sunat banyak. Sebab apa? Sebab bahagian sunat tu bahagian sayang tadi. Bahagian wajib tu baru bahagian balik modal, kata guru kami. Kan? Kata Tok Usidikno, kalau kamu boleh buat yang wajib je, itu baru tanda balik modal. Itu baru makna kata, bolehlah nak bahagian selamat. Tak kena neraka. Sebab tak tinggal semayang. Yang wajib buat. Tapi nak boleh. Sebab itu syurga tu dia ada tingkat. Kan? Ada berbeza-beza tingkatan dia. Sebab tergantung atas kelebihan sunat. Lagi banyak dia buat, lagi tinggi kasihnya. Kan? Kasihnya pada ibadat. Lagi tinggi kasihnya pada ibadat, lagi tinggi dah kasihnya Allah pada dia. Dengan sebab kasih itulah, makin tinggi kedudukan dia. Sehingga kan ada orang boleh dapat satu syurga dengan para kekasih Allah, iaitu para Nabi Allah. Ha, tinggi, bukan senang nak dapat sampai tahap itu. Tengok tak? Macam kita kat dunia ni lah. Sekali tiba-tiba dapat jemputan, makan sekali dengan VIP. Bukan satu V tu, banyak. Ha. Kan? Dengan sultan lah, raja lah, dana menteri, bekas dana menteri pun ada kat situ. Semua ada. Ha, tengok. Jenuh selfie, tak akan pun selfie saja. Kanan. Ha, sebab sonok ni, kanan kiri orang hebat-hebat. Padahal tu dunia je. Boleh tara mana sangat dia. Ni, makat, duduk dalam syurga, sebelah Nabi Muhammad, depan Nabi Ibrahim. Oh, tengok. Nah, sebelah ni Nabi Ismail. Kan? Orang ni Nabi Daud ada, Nabi Sulaiman, Nabi Musa ada. Ui, ya Allah. Ha, itu. Ha, itu. Jadi, sebab tingkatan dia tinggi. Ha, kan? Dan tak mustahil. Ha, itu maksud, siapa yang bertambah ilmu, tapi tak bertambah akan petunjuknya, atau makna kata kasihnya, kan? Dia tak bertambah pada hal kebaikannya, ibadatnya, maka itu tanda tidak bertambah daripada Allah, kasih pada Allah pada dia, tetapi yang ada jauh. Ha, ini istilahnya dalam ilmu tasawuf kita panggil istidraj. Istidraj. Apa istidraj? Nampak dapat nikmat yang sebenarnya dapat bala. Kan? Dia ingat, oi, dia ni rajin mengaji, pergi kuliah mana pun muka dia. Kan? Muka dia aja, tak ada muka orang lain. Rajin mengaji. Tapi dengan mengaji tu dia jadi sombong. Dia angkuh kat orang. Kata hampa, han tapi. Dia kata. Han tak tahu ni, ada istimah. Han tapi. Aduh, kadang-kadang kan, dia masuk-masuk, dia tengok. Siapa datang, hampa tak datang. Tak datang. dia checklist. Dia check orang. Lepas tu jumpa lagi kat mana-mana kedai, kata, han tak pergi, itu istimak. Aku pergi. Ada. Dia tak usah lah. Pergi, bagus. Pergi belajar. Tujuan kita belajar, ingat. Kata guru kami, belajar sebab nak beramal. Tu peringkat mula. Ha, bila dah beramal, nak cari redha. Ha, tu peringkat kedua pula. Ha, tapi peringkat mula macam kita orang awam, belajar nak beramal. Sudah. Jangan sebab belajar nak act. Wish. Khatam kat berapa kitab khatam? 14 je kitab. Oh, 14 kitab khatam. Kita tanya, dah benda 14 kitab tu? Ikhra' 1 sampai 6. Yang tu aku boleh. Kenan? Ni dia. Tak usah bangga lah. Kita belajar bukan nak tunjuk kat orang ilmu kita. Kita belajar tujuan dia kita nak beramal untuk diri kita.
Takut kita beramal dalam keadaan yang salah. Kenapa tuan-tuan belajar ambil uduk? Sebab nak ambil uduk dengan cara yang betul. Supaya ambil uduk kita sah. Kan main ambil uduk tak belajar, lipat tangan cepat-cepat, air kering tak kena kat siku. Ha, contoh, ada mak tak sah lah semayang. Ha, tu tujuan kita belajar. Dan apa tuan-tuan belajar akidah dengan Ustaz Adeline? Sebab nak betulkan akidah. Takut akidah kita sesat. Takut kita berfahaman-fahaman yang pelik-pelik. Nah, zaman ni zaman fitnah. Itu je. Sudah memadai. Kemudian bonusnya, tiba-tiba Allah angkat kita jadi ulama, tok guru, ustaz. Alhamdulillah, tak ada masalah tu. Nah, tapi bukan itu sebenarnya. Yang sebenarnya, nak membetulkan diri. Nak membetulkan diri. Itu saja. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita faham benda ni elok-elok, insyaAllah dia mendidik hati kita ikhlas dalam mencari ilmu dan menuntut ilmu ini. Kemudian lagi, lagi dia kata, ketahui olehmu, hai talib. Jadi kalau kita baca kitab lama, dia kata ketahui olehmu. Sebab tu dia buat kurungan situ. Mana ada satu benda yang dia nak pesan kat kita. Ketahui olehmu itu muradnya bimakna hendaklah mu kena tahu. Macam tu. Maknanya kalau mu tak tahu tak apa, tapi sekarang ambil tahu. Macam tu. Ketahui olehmu maknanya hendaklah mu kena tahu. Tahu apa? Hai talib, dia kata. Hai talib, talib ni siapa talib? Talib ni penuntut ilmu, penuntut ilmu agama. Hai talib, bahawa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya. Jadi kata dia, hidayah dan juga takwa adalah makna yang sama, makna yang satu. Hidayah itu takwa, takwa itu hidayah. Aduh, takwa tu apa dia? Takwa ni ada tiga makna. Kita huraikan sikit. Ni ada sebut dalam kitab Imam Al-Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Takwa ada tiga makna. Makna pertama ialah makna taat. Mana satu dulu pun tak apa. Pertama, kedua tak kisah. Jadi tiga-tiga ni kita faham. Yang pertamanya maknanya makna taat. Apa makna taat? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tu taat. Tu baru makna taat. Apa makna taat? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau yang disuruh pun buat, yang dilarang pun buat, tu bukan taat, itu tenat namanya. Kan? Dia tak pakai. Mayang semayang, tikam nombor kau, tikam juga. Rukuk, jatuh nombor. Member sebelah tengok. Ush. Ya, geling. Ingatkan geling sebab dia bagus. Dia tak tikam, rupanya habis-habis mayang kata, aku pun tak kena, kata. Kau ada, ada. Kan? Tak mau. Ada jenis macam ni. Semayang. Ibadat. Dalam masa sama buat juga benda haram. Tak mau. Itu tenat nama dia. Jadi kalau taat, yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Itu makna pertama takwa. Itulah baru orang yang bertakwa. Al-Muttaqin. Yang kedua makna takwa, iaitu maknanya pelihara. Berhati-hati. Sahabat, ada seorang sahabat tanya kat Saidina Umar. Ya Umar. Sebab Saidina Umar kan dapat dengan Nabi. Ya Umar, ma makna takwa? Apa tu makna takwa? Kata Saidina Umar, Saidina Umar tak terus jawab. Ni orang cerdik, selalunya orang cerdik ni, kalau kita tanya dia, dia tak terus jawab. Dia tanya balik kita. Macam ni Saidina Umar, sahabat tanya, apa makna takwa? Dia tanya balik kawan. Kalau kamu pernah tak berjalan di tempat yang banyak duri? Kata dia, pernah. Kalau kamu jalan di tempat banyak duri, kamu jalan macam mana? Saya jalan pelan-pelan. Kenapa kamu jalan pelan-pelan? Sebab takut kain saya tercarik, koyak, kena duri. Kata Saidina Umar, itulah takwa. Maksudnya, berhati-hati. Dia pelihara elok-elok. Dia perhati betul-betul. Nak buat satu benda, dia fikir habis. Macam Ustaz Adeline sebut tadi. Dari segi, apa nama, adab dengan Rasulullah, tak ada masalah. Kita nak sebut Sayyidina. Nah, tapi dia mikir habis-habis. Kalau azan aku sebut Sayyidina di Malaysia, di tempat yang bukan menjadi kebiasaan sebut gitu, kena pula di zaman masyarakat bukan semuanya mengaji, agak-agak kalau aku sebut gitu jadi fitnah tak? Walaupun benda tu benda baik, tu makna takwa. Dia hati-hati, dia tengok, dia fikir impak, dia fikir kesan.
Kalau aku buat gini, jangan kita sengah orang kata, alah janji betul, kita buat je. Memang betul, tapi ada kaedahnya. Yang kena buat janji betul, janji tak kira orang nak marah, itu benda wajib. Benda wajib orang nak marah ke, lantak ke dia, tetap kita kena buat. Jangan pula nanti kak, di manalah tahu sampai satu zaman orang tak semayang subuh. Lepas tu kita nak semayang subuh lah ni. Jangan, nanti orang pelik lah sebab orang tak buat lah ni. Jangan, buat, tak kira. Tu sebab, tu bahagian wajib. Tapi kalau bahagian sunat, tu dia ada imbang-imbang dia. Dia ada imbang-imbang dia. Ya, gitu. Macam ada Tok Guru kami ceritalah, ada satu orang ni, konon-konon dia bertasawuf lah. Dia bertasawuf sangat. Kan? Jadi orang lepas habis kuliah ni, orang ajak pergi makan. Makan tu di kedai. Bila kedai biasa, kedai kan dia sediakan kursi meja. Kawan ni dia memang tak biasa makan atas kursi. Sebab dia kat rumah pun makan duduk bawah. Jadi dia kata, astaghfirullahalazim. Kenapa pula dia istighfar ni? Dia kata, Ana tak mau ni kursi-kursi meja ni. Ana nak duduk bawah. Oh sudah. Ni kedai orang, bukan kedai dia. Macam mana nak buat? Lah kali terpaksa tolak. Tokek kedai pun pening. Tolak meja. Duduk bawah. Tokek kedai kelangkabut lah, cari tika celah mana. Aduh, kata guru kami, jangan buat macam tu. Walaupun kita ni ialah orang bertasawuf, beradab, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain dalam bab perkara-perkara yang bukan wajib. Bila sampai menyusahkan orang lain, itu dikira adab ke tak adab? Tak ada adab juga. Itu cara dia. Jadi dia imbang-imbang. Tu orang bertakwa. Di parti tengok, kalau orang macam ni kan nyusahkan orang pula, tak apalah. Dah tahu saya duduk atas kursi, duduk atas meja dah pun kita. Kan? Anak jangan nyusahkan orang. Orang dah buat apa semua, ikut sudahlah. Kan? Bukannya orang tu suruh buat benda haram, benda haram ialah. Kan? Ni benda sunat aje, tak ada masalah. Kan? Benda boleh di-adjust. Gitu. Itu makna kedua. Makna apa tadi? Pelihara. Makna yang ketiga, ni makna yang popular lah, iaitu dengan makna takut. Tu Tok Khatib sebut Jumaat, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takut. Rasa takut pada Allah, rasa gerun, haibah, takut dengan Allah Ta'ala. Itulah maknanya, makna takwa. Kemudian ini setiap pendapat tadi ni lain-lain pendapat. Ada pendapat Ibn Abbas, ada pendapat Imam Ghazali, ada macam-macam. Kemudian ulama kita sekarang, dia gabungkan tiga-tiga pendapat ulama ni. Maka bila kita gabungkan ketiga-tiganya, orang yang bertakwa itu mestilah orang yang taat kepada Allah. Bila dia taat, dia akan menjadikan diri dia orang yang berhati-hati. Sebab dalam ketaatan dia tadi, dia akan fikir habis-habis macam mana nak buat, apa kesan dia. Dengan sebab apa dia jadi berhati-hati tu? Sebab dia takut kepada Allah. Maka lengkap betul lah tiga-tiga makna ni, bertepatan dengan makna takwa. Kemudian ditambah pula, kita baca kitab Hidayatul Salikin, kata Tok Syekh, nak takwa itu dan hidayah itu adalah makna yang satu jua. Jadi maknanya hidayah itu sama lah macam takwa tadi. Takut, taat dan berhati-hati. Jadi balik kepada hadis yang kita baca tadi, katanya Nabi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya atau petunjuknya, artinya tidak bertambah takutnya kepada Allah. Apa guna kamu belajar? Tujuan belajar nak jadi takut dengan Allah. Nak jadi pelihara, nak jadi hati-hati, jangan buat lebih kurang. Nak jadi taat, buat yang disuruh, tinggal dilarang. Ni belajar-belajar, tapi yang disuruh buat, yang dilarang pun buat. Takut dengan Allah tidak, pelihara tidak, maka ada something wrong pada belajar. Bukan belajar tu salah. Kelas tu betul, guru tu betul, kitab tu betul, tapi nawai tu yang kena check. Sebab apa? Sebab Nabi kata innamal a'malu binniat. Setiap sesuatu itu bergantung dengan niat. Niat dia mengaji itu kerana apa? Sebab niat mengaji ni macam-macam. Tadi macam saya sebut, ada tujuan mengaji sebab nak orang pandang dia alim. Hari ini jadi satu trend. Dulu orang tak pandang pondok ni. Orang pandang lekeh, orang kata ngaji pondok pelik. Pelik itu. Lah ni jadi satu trend pula pondok ni. Semua pakat berebut nak ngaji pondok. Semua nak mengaku dia ni ngaji pondok.
Padahal dia duduk, pernah duduk 3 hari je pondok. Atau kena uang. Tu pun dia kata, dulu saya ngaji pondok tak? Eh, lama duduk ngaji pondok? Ada kat 3. Tapi dia tak habis ayat. Ada kat 3. Orang kata, 3 tahun. Dah 3 hari. 3 hari nak kata apa. Kan? Ha, tapi dia macam, sebab apa? Nakkan kadang-kadang dia nakkan kemuliaan. Kata, hui, debat dia ni. Ha? Ha, tak nak macam tu. Ngaji tak salah. Ngajilah mana pun. Azham, syek ke mana ke. Tak ada masalah. Tapi bukan nak mencari kebanggaan. Kan? Nak bukan nak cari kemuliaan. Mulia Allah sendiri bagi. Kan? Ha, tapi yang kita nak cari sebab nak betulkan diri. Itu je. Tujuan kita belajar. Jadi bertepatan dengan mana takwa tadi. Bila dikatakan huda itu, hidayah itu dan takwa itu satu makna. Maka matlamat kita mengaji, pastikan kita mendapat hidayah tu. Atau dalam erti kata lain, mendapat takwa tu. Atau juga dalam erti kata lain, matlamat kita tiga benda. Apa dia? Bila kita belajar, pastikan dengan kita belajar, semakin takut kita pada Allah. Nah, tapi kalau tak takut, cek balik. Ada tang mana aku tak kena. Kan? Tujuan kita belajar, mesti kita akan jadi orang yang berhati-hati. Pelihara, buat elok-elok, fikir habis-habis. Bukan, lawan bagi pelihara ni, lawan dia istiqjal. Istiqjal ni maknanya gopoh gapah. Buat benda melulu aja, tak fikir habis. Tak kira, kita, janji kita betul, kita buat je. Ha, jangan, fikir dulu, apa kesan dia? Apa efek dia? Apa impak dia? Kadang-kadang penceramah pun kan, apa kita cakap benda betul? Kerah ya, tegak ya. Tengok juga keadaan masyarakat situ macam mana. Kadang-kadang kawasan tu barulah nak berubah. Surau tu baru hidup balik hari tu. Kawan tu baru cari kain plekat nak pergi surau. Nah, tiba-tiba panggil dia penceramah pertama, pum pa pum pa. Kawan ni kata kita simpan balik kain plekat ni kata. tak jadi. Tu tak kena. Walaupun memang betul, tapi ada dia punya uslub dia. Ada kaedah dia. Kan? Tengoklah. Kadang-kadang kita ceramah kat mana-mana, kadang dia bagi tahu ustaz, nanti jangan cakap politik ustaz. Ini sekolah, ini gini-gini macam-macam lah kan. Kita kata tahu dah. Kan? Tempat tak sesuai kita tak sebut. Nah, kita tengoklah macam mana kaedah. Nak masuk jarum kat tempat tu ni. Sebab tu kadang-kadang kita riki dulu. Kita pergi kita tengok dulu jenis sini jenis macam mana. Jenis macam mana kita nak tune dia. Kan? Gitu. Bukan main pakai hentam aje. Dan tak boleh gak, dia ada kaedah dia. Itu dipanggil uslub, dalam uslub dakwah. Maka dia berhati-hati, bukan pakai hentam, diperhati tengok. Itu. Dan matlamat ketiga kita mengaji, iaitu kita supaya jadi orang yang taat. Jadi kalau kita mengaji dah, tapi tak taat lagi. Cek baliklah. Kenapa jadi macam tu? Mesti ada yang tersilap. Kadang-kadang belajar kerana nak capai habuan dunia. Tu yang masalah tu. Kan? Itulah. Sebab hari ni orang semua berlumba nak jadi ustaz. Sebab jadi ustaz sekarang ni nampak mewah. Kan? Sebab sekarang jadi ustaz ni dia nampak rezeki dia lebat. Banyak duit. Jadi orang pun berebut. Jadi berebut ngaku-ngaku. Tu yang panggil ustaz jadi-jadian. Dulu harimau jadi-jadian. Ni ustaz jadi-jadian. Kita tanya, dulu pernah ngaji pondok mana? Oh, tak jauh mana, dia kata. Tak jauh mana? Kat mana? Dekat pondok Al-Facebooki. Oh, ngaji di Facebook je. Di rumah tu je lah ngadap Facebook. Dah siapa? Syekh kan guru? Syekh Al-Gugeli. Geli kita dengar. Kitab je tanya dah. Kitab mana? Al-TikToki. Ada TikTok pula kita tu. Tak pakai ni, tak pakai. Tu main hentam je hukum kan. Tak mau guru tak ada, abu tak ada. Ada kadang-kadang dia main curi-curi je. Dia dengar ustaz lain ceramah, potong pendek, dia ambil poin ustaz tu, dia bahas pula, dia kata pula. Boleh jadi memang betul ustaz cakap, tapi ustaz tu hurai satu jam, bukan satu minit. Dia ambil cuma satu minit, akhirnya dia sendiri pun tak faham. Lepas tu orang hentam dia, hentam-hentam dia kata ustaz tu cakap macam tu. Dia tuding ustaz tu pula. Padahal ustaz tu cakap betul, tapi panjang huraiannya. Macam tadi tu Ustaz Adeline punya huraian tu kena dengar dari mula sampai habis. Kalau dengar sekat-sekat, apa pandangan kita? Hai, Ustaz Adeline ni
tak suka ke benda wirid-wirid yang ditambah ni? Hai, bila pula Ustaz jadi Wahabi ni? Nah, kalau dipotong pendek. Nah, tapi kalau dengar huraian dah sampai hampir, betul lah. Paling afdal apa yang diriwayat Nabi. Kemudian yang ditambah-tambah ni, ulama tambah. Jadi buat salah tak? Tak salah. Tapi antara ulama dengan Nabi, mana afdal? Nabi lah. Dan kenapa ulama tambah? Dah, dia lahir pada hati dia. Kan? Macam kita bila terlampau cinta, keluarlah kata-kata pujian apa semua. Ha, tu ulama, bukan ulama pun kan tambah. Saja-saja dia nak main-main tambah tak? Ha, tapi dia kadang datang daripada hati dia. Macam kita lah juga. Kalau madai kita sebut Astaghfirullahalazim. Madai dah. Allah ampun dosa, pahala pun banyak kan. Tapi kadang-kadang dia tak masuk sebab dia sebut gitu je. Tu kan kadang-kadang astaghfirullah sawang gitu. Ada tengok sawang lah apalah. Tapi kalau datang benar hati dia, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Padahal itu ada warid dalam hadis ah. Mana ada dalam hadis cakap Melayu? Kan? Tapi dia cakap. Itu sebab datang benar hati dia. Jadi boleh juga? Boleh, tak ada masalah. Jadi bila dengar sampai habis tu, kalau dengar sekerat tadi kan, dia sambil-sambil singgah pergi buang air, dengar Wahabi buat ustaz dia kata. Ada tu, lepas tu duduk sampai habis, wah bau jelah. Gitu. Gitu. Baik. Tu dia. Ketahui olehmu hai tolik bahawa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya. Jadi kita faham dah. Boleh nampak dah matlamat kita nak mengaji ni. Pastikan kita mendapat takwa tu. Itulah tujuan kita mengaji. Apa tu takwa? Tiga tadi tu. Secara ringkas. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Apa benda bidayah dan nihayah? Bidayah artinya permulaan. Nihayah artinya pengakhiran. Dia kata apa nama, hidayah dan takwa itu maknanya sama, tetapi hidayah dan takwa itu pula ada bidayahnya, ada nihayahnya, ada permulaannya dan ada pengakhirannya. Dikerana inilah berkata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dinakalkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni kitab yang Imam Ghazali karang. Nah, kemudian tapi kitabnya kitab Arab. Cuma ada dah orang terjemah namakan Bidayatul Hidayah juga, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi asal usul Bidayatul Hidayah Arab. Kemudian ulama dulu, ulama lama namanya Syekh Abdul Samad, dia terjemah kitab Bidayatul Hidayah ni, kemudian dia tambah beberapa perkara yang berkait dengan urusan masyarakat setempat kita. Maka dinamalahkan kitab ini kitab Hidayatus Salikin yang ada depan kita ni. Sebab tu saya bawa juga kitab Bidayatul Hidayah, sebab saya nak buat bandingan tengok kitab asal dengan kitab yang dah diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Nah, maka kata dia, apa yang Imam Ghazali kata dalam Bidayatul Hidayah, fa in kulta fama bidayatul hidayati liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala akibata illa littaqwa wala hidayata illa lilmuttaqin. Yang artinya, maka maka in jika, maka jika kulta engkau kata, maka jika engkau kata fama, maka balik fa tu, maka balik ma apa, maka apa dia, bidayatul hidayah. Apa tu bidayah hidayah? Bidayah tu maknanya permulaan, hidayah petunjuklah. Apa tu permulaan hidayah ataupun apa tu permulaan petunjuk itu? Li ujarriba, li supaya bagi, ujarriba ku cuba dengan dia, try, jarib ni makna cuba, aku cuba, biha dengannya, nafsi akan diriku. Jadi kata Imam Ghazali, kalau engkau kata, maka engkau kata ni engkau timbulkan persoalan. Kata kat diri kita sendirilah, kita kata apa tu bidayatul hidayah, supaya
aku nak cubakan dia, nak amalkan dia pada diri aku. Maka kata lagi Imam Ghazali, fa'lam, maka ketahui olehmu. Okey, baik, tengok eh, ini susunan ulama ni cantik. Kan? Fa'lam tadi saya kata apa? Ketahui olehmu tu maknanya maka hendaklah mu kena tahu. Maknanya persoalan pertama dibuat dalam bentuk soal dulu. Kenapa? Sebab dengan soal baru ada jawapan. Maka jawapan itulah namanya ilmu sebenarnya. Sebab itu macam tuan-tuan duk menadah kitab ni, ni belum lagi dikira betul-betul mengaji, belum. Ini dipanggil mustami'an. Mustami'an ni maksudnya mendengar. Tu dengar aje jajak. Apa ni anggap kita pun tak tahu kan. Kan? Ha. Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jawab. Nak. Ha. Kan? Ha. Sebab baru makam dengar. Ha. Dia makam ngaji namanya muta'alliman. Apa tu muta'alliman? Muta'alliman ni bila kita dengar, lepas tu kita rasa macam tak faham, ragu, kita pun tanya. Tujuan kita tanya sebab apa? Sebab kita betul-betul nak jawapan tu. Hati kita yang berkehendak. Tapi kalau kita dengar, boleh jadi hati tu kehendak ke tak kehendak, kita tak tahu. Ustaz tu cakap aja. Macam tadilah Ustaz Adilin mengajar bab apa nama, selawat dan salam. Adakah tuan-tuan sebenarnya memang datang sini nak tahu tentang selawat dan salam? Padahal benda tu disebut di dalam kitab. Ustaz Adilin baca balik dan hurai. Jadi kita pun nadah telinga dengar, oh makruh, oh. Tapi bila dia timbul, habis tu kenapa ada orang ni dia baca selawat tapi tak baca salam? Boleh ke? Boleh ke tu jadi persoalan. Bila soalan tu dia tanya, ustaz, habis kalau dia baca gini, baca gini itulah makna dia mengharapkan sesuatu. Dia nak jawapan tu. Nak jawapan itulah baru namanya ilmu. Sebab itulah kunci kepada ilmu ialah bertanya. Bertanya. Tapi nak bertanya pun ada adab-adab dia. Kena tahu juga tu adab-adab bertanya soalan. Kan? Pertama, jangan tanya kerana nak perkenakan orang yang menjawab. Aku nak teh tengok ilmu dia macam mana. Ustaz, macam mana? Dia gaya muka tahu dah. Dengan mata jegir dia pun. Nak tengok ustaz tu gelisah tak gelisah. Ustaz tu dah 3-4 kali cabut kopiah pakai balik. Cabut kopiah pakai balik. Nah, macam mana nak jawab ni? Tu satu, tak ada adab. Tak hormat orang. Kan? Yang kedua, dia tanya soalan sebab dia nak perkena kawan dia. Ni banyak kadang-kadang ni. Ustaz, apa hukum ni? Dia dah tanya kan? Lepas tu dia jeling. Badan ke? Itu pun tak dadak. Apa nak belajar nak kenakan orang? Orang belajar nak kena diri sendiri. Batang hidung sendiri. Kita pergi kuliah ni, belajar ni. Tujuan nak betul diri, bukan nak betul orang. Nak betul orang, biar orang tu pergi. Kita tak payah pergi. Kita pergi tu sebab nak betul kita. Kan? Tu biar kita yang kena. Gitu. Lepas tu kadang dia tanya soalan kan, kadang dia tak nak kata dia tanya. Dia kata, ustaz, kawan saya tanya. Dia kawan mana pula? Pada kamu yang tanya tu. Asyik manjang kawan je. Jiran dia lah, pak menakan dia lah tanya. Bila pula? Ada bertanya. Jadi tujuan bertanya biar betul-betul kita nak tahu tentang masalah yang kita keliru. Gitu. Jadi kita tengok susunan Tok Syekh buat ni. Fa in kulta, dia kata, maka jika engkau kata. Kata tu kata apa? Tanya. Nampak, dia buatkan satu persoalan dulu. Kata fama bidayatul hidayah, maka apa tu bidayatul hidayah? Dia buat timbul persoalan. Bom, kita nampak persoalan, apa tu permulaan hidayah? Jadi macam tu. Sebab tu ini juga dipanggil uslub dakwah. Kalau perasan, kalau orang yang dah ni lah, macam tok-tok guru kan, dia pandai communication skill dia tu, dia pandai cara menyampai tu. Tengok, tuan-tuan, kenapa kita kena sembahyang? Nampak? Kenapa dia buat soalan dia tu? Tujuan soalan tu pun terbuka. Kenapa kita kena sembahyang? Audience tadi dia akan terbuka. Kenapa? Bila dia nampak kenapa, dia akan menunggu jawapan ustaz tu. Kita kena sembahyang, kita sambung bulan depan. Kata. Allah, dia kata lah ustaz ni. Nanti-nanti kawan tu angkat pen lah. Sebab apa? Sebab ni menanti jawapan. Jawapan tu panggil ilmu.
Ha, kalau Nadah dengar ini, jajak kan masuk alam tak nyata. Kan? Ada. Ada. Tapi kalau bertanya, takkan lepas-lepas dia tanya dia tidur nak. Mesti tanya dia nak dengar jawapan. Ha, itulah apa hebatnya bertanya ni. Ha, itulah kunci ilmu sebenarnya. Sebab tu kita tengok Tok Syekh, dia mulakan dengan pertanyaan. Fama bidayatul hidayah? Dia kata. Apa tu bidayatul hidayah? Ha, apa tu permulaan hidayah? Liujarriba biha nafsi. Supaya aku dapat mencubanya pada diri aku sendiri. Barulah dia jawab, fa'lam. Maka hendaklah mu kena tahu, kata dia. Ha, baru dia bagi jawapannya. Apa jawapannya? Anna bidayataha. Bahwasanya, dia kata, bidayah itu, ataupun makna kata, bidayatul hidayah itu, permulaan hidayah itu, zahiratul taqwa. Zahir, zahirah at-taqwa. Makna, taqwa yang bangsa zahir. Zahir ni maksudnya, boleh dilihat. Ha, jadi permulaan kepada hidayah adalah takwa yang boleh dilihat. Takwa yang nampak. Takwa-takwa ni benda baik lah. Kebaikan yang nampak. Ha, nampak semayang, sedekah, apa semua benda. Nampak kebaikan tu nampak, boleh nampak dengan mata kepala. Ha, itu. Itu permulaan kepada hidayah. Ha, mana kata permulaan hidayah ni, perbuatan baik yang kita boleh lihat. Perbuatan baik yang kita boleh lihat, contoh apa? Semayang, sedekah. Jadi, mu paksakan dirimu tu semayang dulu. Walaupun mungkin semayangnya belum sempurna khusyuknya, tapi tunjukkan dulu hidayah secara zahir. Ha, itu makna takwa yang dibangsakan dengan bangsa zahiriyah. Takwa az-zahiriyah. Takwa yang jelas. Takwa yang nampak. Nampak sifat takwa tu ada diri dia dengan perwatakan dia apa sebagainya tu. Ha, walaupun hati dalam ni mungkin belum betul-betul ikhlas ke sebagainya, itulah dipanggil bidayah, permulaan dia. Lepas tu kadang ada orang kata, tu yang malas semayang Ustaz, awak? Semayang pun tak khusyuk. Kena semayang dululah. Khusyuk tu baru datang. Mana boleh khusyuk datang dulu baru semayang? Saya nak tunggu khusyuk datang dulu baru saya semayang. Macam mana? Ada tak? Kena ada cawan dulu baru boleh tuang air. Tak, saya nak tunggu air ada dulu baru saya letak cawan. Numpahlah airnya tu. Kan? Ha, macam tu. Ha. Kemudian lagi kata Imam Ghazali, wa nihayataha, dan nihayah akhirnya, hasil. Nihayah ni akhir ataupun hasil dia. Hasil dia, kamu akan dapat batinatut taqwa. Barulah terbentuk takwa secara batin. Mana batin? Dalam hati baru betul-betul takwa. Kan? Mula kena rasak dulu. Dipanggil makam mujahadah. Mujahadah ni maknanya kena bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu, paksa-paksa. Kan? Malahlah hari ni nak pergi ijtimak ni. Padan penat pula. Ha, penat tak penat? Lawan hawa nafsu, pergi juga. Pergi juga, aku kena pergi juga. Sebab aku dah tanam azam, aku tak nak miss walau satu muka surat pun. Aku nak mesti juga dapat. Kan? Ha, tu paksa diri. Ha, tu mujahadah. Lawan nafsu, lawan malas, lawan itu, lawan ini. Semayang kita, semayang sunat kita kadang-kadang dia datang malas. Malas pula nak semayang sunat dia lah. Tak! Bangunkan, kata Tok Guru kami, buat bodoh, kata dia. Jangan layan. Dia kata, letih lah. Tak. Angkat tangan, buat Allah. Buat puasa, buat bodoh gitu. Jadi macam orang panggil apa, macam lali. Macam tak duli kan dia. Buat. Dia kena macam tu. Itu panggil mujahadah. Kalau kita pergi layan, ha, tu. Kadang layan kata, nantilah. Itu yang kadang-kadang jadi semayang tu dilewat-lewat kan. Tak, push diri. Masuk waktu, semayang terus. Pergi surau, pergi masjid, senang. Ha. Bila yang ni, walaupun masa tu memanglah, tadilah. Dia malah nak semayang sunat. Sebab panas ke apa, makan tak lagi. Tunggu dari tadi pula, ten tak sampai lagi. Nak contoh. Ada. Itu nak ibadat. Malah. Tak apa, lawan diri. Allahu Akbar. Walaupun gaya tu lembik je. Nak hati tu macam nak tak nak je. Tapi itulah namanya bidayatul hidayah. Bermula untuk dapat hidayah Allah. Allah akan perhati kita, Allah akan tengok kita, ya Allah sian. Allah kata, dia ada nafsu serang dia, iblis serang dia untuk dia bermalas-malasan dalam ibadat. Tapi dia paksa buat juga.
Tu yang akhirnya Allah kurniakan wanihayah. Yang ni hasil dia batinatut taqwa. Bila dia istiqamah buat macam tu, sampai satu masa dia dah jadi sebati. Bila dah jadi sebati, dah jadi kelaziman. Lepas semayang, mesti semayang sunat. Jadi rawatib tu dah jadi biasa bagi dia. Tak kira dah letih tak letih apa. Lepas tu, tak tahulah orang cerita Tok Guru ni Aziz, masa dia sakit, terhantar kat katil hospital, tepat pukul 3 pagi dia akan bangkit tahajud. Mayang tahajud di katil. Padahal tengah sakit. Sebab apa? Sebab dah sebati. Aduh kan? Bila dah sebati, dia tak ada dah masalah sihat ke masalah sakit, sama je. Sebab barang dah sebati. Macam orang dah sebati dengan batang rokok. Nah, dia demam pun isak, sihat pun isak, tak kira. Kawan kata dah kena blok dah jantung. Boleh lagi kata. Ada lagi saluran. Ada orang disari. Nah, sebab dah sebati. Tapi sebati benda tak elok lah. Yang kita nak sebati yang biar elok, biar jadi dah jadi lazim, sampai dah jadi automatik, tangan kaki ni kita buat je. Dia akan buat je macam mana keadaan pun. Ha tu. Ha. Saya tengok Tok Guru saya lah, Tok Guru Sidik Noh, dia memang suka berkongsi ilmu, baca kitab ni. Bila dah sebati pengajian ni, kan, tak kira dia letih tak letih, dia akan buka kitab. Balik kat pondok 3 pagi. Esok subuh dia ngajar. Padahal kita tengok dia pun tak larat, mata merah ni nak buka macam ni mata. Kan? Tengok, ish, Tok Guru ni letih rasa ni. Tapi dia gagah buat gak, sebab apa? Dah sebati. Sampai dia kata dengan Ana, dia kata, "Ana, kalau tak ngajar ni demam," dia kata. Kita terbalik, ada kuliah kita demam. Sebab kita tak sampai tahap sebati tadi. Ini kata. Itu, tapi macam mana nak sampai tahap tu? Mulakan dengan zahiratu taqwa. Maknanya push dulu. Push diri tu dulu. Paksakan diri tu dulu. Lepas tu istiqamah, bertahan. Sampai satu masa, dia tak jadi terpaksa dah. Dia akan jadi kita memang nak buat. Seronok buat gitu. Macam nak bangkit tahajud. Mula-mula kalau orang tak biasa bangkit, oi payah. Kan? Duduk depan pili tengok dia tengok pili. No. Sampai pili kata, cepat oi. Kan? Aduh pili, tengok air tu. Buka dah, dia tengok je tu. Dan mula-mula, mujahadah. Macam tu. Barulah nak ambil apa semua. Tapi kalau dah dekat, entah-entah mungkin dah 40 tahun amalan dia macam tu, takkan nak tengok pili lagi. Kan? Buka steady je. Dia dah jadi mudah bagi dia. Inilah namanya Ahlul Inayah, kata ulama. Ahlul Inayah ni, mereka yang telah mendapat bantuan daripada Allah. Allah permudahkan urusan ibadat dia. Nah, sehingga dia steady je. Steady je. Ada orang dia puasa tiap-tiap hari pun ada. Tapi badan sihat. Kan? Kita kata-kata kalau tuan sampai tak makan, lembik lah. Dia tak lembik, elok. Sebab apa? Dah sebati bagi dia. Tapi kita mula-mula nak buat, sebab tu Nabi larang kita buat satu amalan drastik. Mulai esok saya nak puasa, tak nak buka-buka dah ni, dia kata. Nak puasa tiap-tiap hari. Jangan, 3 hari je. Ambil dah, kata. Tak, pelan-pelan dulu. Mula amal Isnin Khamis dulu. Jangan terus nak buat puasa Nabi Daud apa semua. Nah, nak bangkit tahajud ni tu kak. Baru-baru mula bangkit tahajud, jangan terus pukul 3. Memang alam tu bunyi, dia bangun, dia tekan snus. Nah, sebab dia baru lagi. Lagi snus lagi. Kita tengok telefon dia 10 alam. Sebab apa? Sebab lagi snus yang ni, yang ni pula sambung. Ni pula sambung, ni pula sambung. Lain kali aku 7 kak bangun. Ada macam mana tahajud. Jadi mulakan dengan sikit dulu. Contoh, katalah subuh sekarang pukul apa? 6.20. Kan? Bangkit pukul 6 dulu tak apa? Sebab belum masuk subuh lagi. Dan lagi, semayang tahajud 2 rakaat yang ringkas. Mula dulu pukul 6. Dah sebati pukul 6 tu sampai dah jadi biasa. Tak tengok pilih dah. Kan? Tak termenung dah. Dah lama, ganjak pula 15 minit ke belakang. Mana? 5.45 pula. Pelan-pelan, kata Tok Guru kami. Pelan-pelan. Lama-lama, sedar tak sedar, pukul 3 dah sampai. Pukul 3 tu dah steady. Bukan sakat tahajud, dengan solat sunat tasbihnya, apa semua. Tapi, mula-mula semangat kan, kata. Malam ni aku nak tasbih, tahajud, taubat. Taubat tak bangun. Tak bangun terus, mah. Jangan terus drastik.
pelan-pelan. Tapi pelan-pelan jangan sampai tak bergerak terus. Pelan. Aku tengah pelan-pelan lah ni. Pelan-pelan tak membangun tu bukan pelan. Itu tak bergerak terus. Nah, ini pelan ni buat sikit. Walaupun sikit tapi buat. Buat. Ha, macam tu. Ha, itulah namanya Zahiratul Taqwa. Yang kata Imam Ghazali. Itulah dipanggil bidayah kepada hidayah. Permulaan kepada hidayah. Bila sampai satu masa kamu dah dapat makam tadi Ahlul Inayah tu, Allah dah permudahkan. Maka itulah namanya wanihayatuhu. Nihayah dia. Hasil dia tu. Ha. Maka dapatlah dia batinatul taqwa. Dia akan dapat taqwa dalam bentuk batin pula. Tadi zahir baru. Ini batin dalaman dia. Kemudian lagi kata Imam Ghazali. Fala akibati, akibata. Apa maknanya? Fala akibata. Mana dia? Hidayah itu batin taqwa. Dan fa maka la tiada dan tiadalah akibata akan dapat akibat dia itu illa melainkan li taqwa baginya taqwa syurga. Dan dia akan dapat syurga kan, dia akan dapat taqwa, rasa takut kepada Allah. Hasilnya tu, hasilnya ibadah dia nanti akan membuahkan hasil taqwa. Taqwa tu bukan lagi dibuat-buat dah, tapi rasa sungguh di hati dia. Aduh. Dengan takut akan Allah Ta'ala, dia jadi takut. Takut tu dengan mana taqwa tadilah. Wala hidayata dan wa dan la tiada hidayata didapatkan akan petunjuk illa melainkan lil muttaqin, bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan mendapat tak adalah orang itu akan mendapat petunjuk daripada Allah melainkan orang itu orang yang bertakwa. Maksud dengan kata lain, hanya orang bertakwa sahaja yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa? Mulakan dengan zahiratul taqwa. Zahiratul taqwa tu apa? Bidayatul hidayah. Bermula dengan hidayah yang mula-mula. Hidayah mula-mula ni apa dia? Paksa. Mujahadah. Lawan hawa nafsu. Kena ada satu prinsip dalam hidup kita. Nak, kita letakkan satu jadual dalam hidup kita. Aku mesti buat. Penat tak penat, buat. Paksakan diri itu dulu. Paksa. Istiqamahkan dia. Sampai satu masa dia tak jadi paksa dah. Dia jadi mudah. Benda yang susah akhirnya jadi senang. Macam kita belajar bawa kereta lah, mula-mula susah. Tengok kaki bawah nak tekan mana. Nak tengok. Tengok depan lori. Nak asuk gear, tengok semua tengok. Apa baru lagi. Tapi dah lama takkan tengok lagi. Kan? Dah lama tak tengok gear, tengok amoy. Tengok orang kata, oi. Tengok orang dah, tengok sana, tengok sini. Tak pandang dah gear. Dan tak pandang gear, masuk reverse. Jelak. Kan, anak ceritanya, sebab apa? Sebab dah lazim bagi dia. Dia dah jadi mudah bagi diri dia. Jadi ibadat akhirnya, bila dah biasa, jadi semayang sunat tu memang jadi rutin makanan dia. Kalau tak semayang sunat pula, dia jadi kekok. Macam tak... benda apa aku tak buat tadi? Sunat aku tak buat. Masuk balik mayang. Sebab tu sampai tahap, siapa yang melazimi ibadah-ibadah sunat, bila tertinggal, boleh qada. Macam orang dah biasa puasa, tiba tak puasa, Isnin Khamis. Dia terlupa hari. Padahal hari tu hari Isnin. Dia kata, macam lain macam lah hari ni. Ada benda. Hari ni ada benda. Isnin, Allah hari ni puasa. Kata. Aku biasa puasa dah ni. Silap. Kata. Jadi dia pun kotor balik masa tu. Sebab dah jadi amalan bagi dia. Tapi jangan saya saja buat lupa sebab nak tunjuk kat kawan. Hari ni apa? Isnin, puasa patutnya. Aku biasa puasa. Kawan kata, bagus lah ni. Tak memang macam tu. Itu tak terpakai. Yang ni tak memang jadi amalan dia sungguh. Jadi kesimpulan pengajian kita pada tengah hari ni, iaitu buatlah sesuatu itu bermula dengan susah-susah dulu. Paksa-paksa dulu. Kemudian sampai tahap Allah ubah kedudukan makam kita, Allah dah jadikan kita ahlul inayah, maknanya Allah akan berikan pertolongan pada kita. Dengan tolong tadi jadi mudah ibadah tadi tu. Bila dah mudah, jaga pula hubungan dengan Allah. Sebab ini kurniaan ni, kita jadi mulai mudah buat ibadat ni, itu kurniaan Allah. Sebab kalau Allah tak kurnia, memang kita balok liat. Sebab Allah tolonglah kita jadi mudah.
Kan? Tadi jaga hubungan. Sebab tu orang ahli sufi dia jaga sangat hubungan dia dengan Allah. Sebab takut kurniaan tu Allah ambil balik. Jadi kalau kita jenis dah biasa bangkit tahajud, tiba-tiba kali tu tak terbangkit kita tahajud, check. Mesti ada something wrong kita buat tak kena. Itu juga sudah dianggap azab daripada Allah. Orang ahli sufi, azab dia, dia tak nampak azab ni terpijak paku ke, accident ke apa, bukan itu. Tapi azab dia bila tak boleh buat benda taat. Tak boleh buat ibadat tu, dianggap Allah azab dia dah. Ha. Maka dia takut. Bila dia terlepas dia buat ibadat, ish, apa salah aku ni? Astaghfirullahaladzim. Kenapa Allah buat aku jadi terlepas? Mesti ada benda aku tersilap. Kan? Dia pun istighfar cepat-cepat. Gitu. Ha, sebab dia dah makam lain. Ha, makam orang biasa ni, bila nampak musibah, bawa kata, oh, ni ada benda tak kena ni, tu musibah. Bagi mereka, musibah dia bukan rumah terbakar, bukan kereta terbalik, tapi musibah dia bila tak terlepas melakukan kerja taat. Ha, bila dia terlepas, kan? Ha, tu dia yang dia risau. Dia takutkan yang itu. Ha, gitu. Jadi inilah bahagian ilmu tasawuf. Kan? Kita dengar-dengar ni, ilmu ni macam tinggi jugalah. Kan? Tetapi tak apa, kita mengaji, kita ikut pelan-pelan. Ha, dan tak mustahil setiap daripada kita yang ada ni, mungkin satu hari nanti akan sampai. Kan? Ha, akan sampai kepada makam yang ialah boleh menjadi kekasih Allah. Ha, dia tak semestinya ulama. Kan? Ha, tak kira. Orang biasa pun kalau dia betul-betul bermujahadah nak kepada Allah, Allah lagi nak kepada dia. Man sara ala darbi wasal. Kunci dia tu. Barang siapa berjalan pada jalannya, pasti dia akan sampai. Sama ada sampainya cepat atau lambat, tapi sampai tetap sampai sebab jalannya sudah betul. Yang tak sampai ni kalau jalan tu tak betul. Ha, gitu. Boleh tak? Jadi cukup sekadar tu pada tengah hari kita ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.